terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke, cek 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama Bicil 105 Pro ya. Channel yang biasa yang hidup dengan cara yang luar biasa pastinya. Oke, oke, sebelum kita ke video. Jadi udah lama banget ya, gue hampir sebulanan gue offline, jarang upload video ya. Jadi gue jarang upload di konten gue. Gue mohon maaf banget karena gue lagi kesibukan kerjaan dan kesibukan hal-hal yang lainnya. Jadi kali ini gue akan unboxing sebuah paket. Nih gue dapat kiriman paket. Ini dari salah satu fansnya Pincel 105 Pro ya. Jadi gue dapat kiriman paket ini ya. Jadi dapat kiriman paket ini sampai ke kantor gue ini sekitar 2 hari yang lalu. Jadi gue baru sempat hari ini unboxing ya. Jadi gue penasaran juga ini teman gue ini si fans gue ini itu fans banget ya. Jadi dia benar-benar ngikutin algoritma YouTube gua, ngikutin gua, dan dia subscribe gua dari awal ya. Jadi dia benar-benar membantu gua, support gua terus. Nah, jadi kita akan unboxing yang ini dan ngucapin buat teman-teman yang selalu hadir kontennya Pincel 105 Pro. Semoga diberikan kebaikan dan diberikan kelimpahan rezeki yang halal barokah pastinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dan buat teman-teman yang baru menemukan channelnya Pincel 105 Pro, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena subscribe itu berarti subscribe itu gak bayar. Jadi yang bayar itu bukan subscribe-nya ya, yang bayar itu kuotanya. Oke, kita akan unboxing nih. Ayo, kita lihat dulu. Kita buka dulu ya. Isinya apa? Kita juga sebenarnya penasaran. Apa sih ini si fans gua ini kirim apa, apakah surprise ataupun apa ya. Jadi gua juga belum tahu karena dia nggak ngabarin, pokoknya dia katanya surprise gitulah pokoknya. Aduh, ada aja orang ya, kalau udah ngefans tuh apa aja dia lakuin gitu ya, kalau dia udah senang ya. Kita ya, jadi ya semoga si fans gua ini ya diberikan kelimpahan rezeki ya, jadi ganti dengan rezeki yang halal ya, rezeki yang barokah. Dan ini benar-benar pakingnya benar-benar rapih sekali ya. Jadi ada ini juga susah gitu kalau membuka paket ini. Jadi kalau paketnya tebal begini kadang susah buat membukanya karena terlalu banyak, terlalu rapet banget ya paketnya. Oh, ternyata ini paketnya guys. Nah, ini. Jadi paketnya itu seperti ini ya. Jadi paketnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Nih, paketnya seperti ini. Jadi ini tuh lampu senja ya, lampu senja untuk Making P1 dan P2 ya. Sepertinya teman gua mengerti dan memahami sekali kalau gua emang lagi demen banget apa ya, ngemudik motor ya. Jadi seperti itu. Nah, ini teman-teman lihat sendiri nih hasilnya seperti ini. Jadi ini tuh mata gaban ya, bisa jadi mata gaban. Ayo coba kita buka, kita lihat isinya. Seperti ini hasilnya. Nih paketnya, nih paketnya yang udah nyampe. Jadi ini alisnya nanti warna biru, alis ininya warna biru, dan si senjanya ini warna pink kalau gak salah ya. Iya, warna pink. Nah, jadi seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri nih. Ini apa namanya, kiriman paket dari fans gua.
Jadi buat teman-teman mungkin ada yang berminat dengan mata gaban ini, kalau gak salah gue pernah sempat lihat ya di online shop itu harganya sekitar 150 ribuan ya, udah sama soket juga ya. Jadi kita udah dapat soketnya ya, jadi tanpa kita ngerubah yang lain-lain, jadi ini tinggal PNP ya, untuk PNP ya, pokoknya untuk PNP ya. Oke, seperti itu. Jadi mungkin videonya untuk reviewnya, maksudnya kita tes ininya mungkin nanti ya. Jadi gue cuman hari ini cuma ngeliat unboxing doang ya. Jadi gue unboxing paket doang ini. Jadi sebenarnya gue juga nggak tahu sih dia ngirim apa gitu, cuman emang si fans gue ini dia sangat-sangat ngeliat banget, maksudnya dia tuh ngeliat motor gue, karena gue sempet bilang gue pengen beli mata gaban cuma belum sampean karena belum ada rezekinya. Jadi seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mau beli mata gaban seperti ini, teman-teman bisa beli di toko oranye, di toko hijau, di toko biru juga ada ya. Untuk harga kisaran 150 ribuan udah sama soket dan ininya yang biasa ya. Tapi ada lagi yang di atasnya ini tuh ada sekitar harga 400 sampai 600. Itu kalau nggak salah yang RGB ya. Jadi ininya si warna ininya bisa diubah-ubah dan lampu senjanya juga bisa diubah-ubah. Jadi seperti itu. Nah, buat teman-teman silakan kalau mau berminat upgrade ke lampu senjanya si Emeking ini biar tambah ganteng dan tambah cakep, pokoknya dipandangnya juga enak. Jadi silakan teman-teman bisa order di online shop ya. Di online shop banyak banget ya, udah di online shop yang hijau, biru ataupun yang toko oranye sebutannya ya, toko hijau sama toko biru. Nah silakan teman-teman. Jadi mungkin sedikit unboxing kali ini gua hanya ngebahas tentang ini ya, jadi mata gaban doang. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman waktunya banyak, bahannya ada, itu sebenarnya bisa bikin sendiri, karena emang gua bukannya bisa ataupun gimana ya, karena emang waktu gua tuh kurang, waktu gua tuh masih banyak untuk hal lain. Bahkan YouTube gua pun baru kali ini gua ngupload kurang lagi hampir sebulan ya, gua udah gak ngupload lagi video, kadang gua ngupload short jadi buat ngisi dolar doang biar tetap naik. Jadi seperti itu, karena gua emang pengen banget fokus lagi di YouTube, cuman karena emang waktunya belum memungkinkan ya. Jadi mohon dimaklum ya buat teman-teman yang selalu support gua, selalu mensupport channelnya Pincel 105 Pro ya hingga saat ini, dan gue ucapin banyak terima kasih ya. Oke, semoga ketemu di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.